Hai teman-teman, kali ini kita akan memasak yang enak lagi. Nah, ini olahan ayam, ayam kecap yang sangat enak ya teman-teman. Bagaimana caranya? Yuk kita simak sampai dengan selesai. Bahan yang digunakan 700 gram ayam atau setengah dari ayam utuh ya teman-teman. Masukkan setengah sendok teh garam, lalu kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, jika sudah tercampur merata, selanjutnya ayam ini akan kita goreng ya. Goreng sampai kuning keemasan dan tidak terlalu kering juga ya teman-teman. Lalu bumbunya 4 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh pala bubuk ya. Kemudian kita haluskan bumbunya ini sampai cukup halus ya. Ini bumbunya sudah cukup halus. Selanjutnya kita tambahkan 2 cm jahe. Nah, untuk jahenya ini kita geprek saja ya teman-teman, tidak dihaluskan, cukup digeprek saja. Untuk bumbu sudah selesai kita buat. Kemudian ini ayamnya sudah cukup kering ya teman-teman, tapi tidak terlalu kering. Kita angkat dan tiriskan dulu. Lalu kita akan menumis bumbu. Nah, ini saya gunakan sedikit saja minyak. Masukkan bumbunya yang kita haluskan tadi. Kita goreng bumbunya ini sampai wangi ya teman-teman. Nah, aroma dari bumbunya ini wangi banget ya teman-teman. Lalu kita tambahkan 200 ml air. Kemudian kecap manis. Untuk kecap manisnya ini saya gunakan 5 sendok makan. Lalu saya tambahkan lagi setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Nah, kemudian kita masukkan ayamnya. Oke, untuk ayamnya kita masak sampai empuk ya, dan airnya menyusut. Agar ayamnya lebih empuk, kita tutup. Nah, ini airnya sudah menyusut ya, teman-teman. Kita aduk-aduk merata. Ini bisa dilihat teman-teman, bumbunya itu meresap banget ke dalam daging ayamnya ya. Di sini kita boleh koreksi rasa ya. Jika rasanya sudah sesuai, selanjutnya ayam kecap ini siap untuk kita sajikan. Ini dia teman-teman, ayam kecapnya sudah jadi dan ini rasanya asli enak banget. Bumbunya meresap ke dalam daging. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa di resep yang selanjutnya. Terima kasih.